banyak ini kepada kita, terutama itu kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita dapat di kantor PAN yang kita ini dalam rangka kunjungan silaturahmi kandidat bakal calon bupati Kabupaten Mandailing Natal, yaitu pasangan Bapak Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, seperti sama-sama kita ketahui bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah memberikan rekomendasi kepada pasangan calon dan seluruh Bapak Haji Muhammad Sukman tersebut dan juga untuk diusung menjadi bakal calon kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal di tahun. Jadi kami pengurus provinsi Kabupaten Mandailing Natal, PPD Kabupaten Mandailing Natal, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari DPP PAN Kabupaten Mandailing Natal, wajib untuk mendukung dan memenangkan pasangan Sukman Kabupaten Mandailing Natal. Pertama, saya mengajak kita kembali untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan waktu, begitu juga kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama hadir di kantor Kementerian Kabupaten Mandailing Natal yang kami banggakan ini. Kemudian selamat dan salam ke arwah jemaah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat kita harapkan sahabatnya dari dunia ini sampai nanti yang akhirat. Yang sama-sama akan hormati calon bupati, calon wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal, Haji Muhammad Sokwat Nasution bersama Insinyur Haji Sumerlis. Perlu kami sampaikan kepada calon bupati dan calon bupati bahwasannya tadi sudah disampaikan oleh Ketua PPOK tentang keputusan DPP Partai Amanat Nasional yang telah merekomendasikan pasangan calon bupati, calon wakil bupati atas nama Haji Muhammad Sokwat Nasution bersama Haji Zubairulis. Jadi kami dari jajaran pengurus kepemimpinan Kabupaten Mandailing Natal dalam waktu dekat mengundang pimpinan-pimpinan kecamatan, begitu juga ranting di sekitar penyelenggaraan kota ini untuk mengadakan rapat dan juga menyampaikan kepada mereka bahwasanya untuk memenangkan pasangan ini di 2020 nanti di tanggal 9 Desember yang akan datang. Jadi kami di depan Kabupaten Natal dalam hal ini ikhlas nantinya apabila ada kader yang tidak mendukung dan tidak bekerja terhadap pemenangan calon ini, kami akan memberikan sanksi yang tegas. Juga sama CPR apabila ada yang bermain tidak sesuai dengan apa yang diputuskan DPP, akan kita berikan juga sanksi yang tegas. Karena penitipan ini berlaku, sudah kami laksanakan arahan dari DPP waktu Pilpres kemarin. Alhamdulillah, selamat datang di tempat PAN yang walaupun sederhana, tapi inilah Partai Amanat Nasional Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini sesuai dengan arahan ataupun keputusan DPP PAN sebagai penerima rekomendasi pertama
di calon bupati yang kita usung memutuskan bahwa Abang Anda Sobat Nasution dengan Abang Anda Insinyur Budi Lubis diusung oleh Partai PAN. Ya, kami agar tiga anggota DPRD yang notabene-nya salah satunya adalah saudara yang pada saat ini tidak hadir di tempat ini akibat daripada ada pekerjaan beliau, yaitu saudara Asmar bin Nasution. Kami juga sudah beberapa kali melakukan rapat, walaupun rapatnya internal di fraksi PAN dan juga di kantor ini, akan menggerakkan dengan sepenuhnya untuk memenangkan bacalon bupati Sobat Nasution dengan Insinyur Budi Lubis. Alamin, sobat Nasional Masrok Anjay Mursari Wana Ayub Sobat Nasional. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini. Tentu ini semua karena rahmat-Nya, dan salawat dan salam semoga kita bersama semua sahabat yang kami hormati Ketua DPD PAN Kabupaten Minahasa, saudara Bu calon bupati Kabupaten Minahasa, serta rekan-rekan yang juang dari tanah seperti alhamdulillah kehadiran kami di partai kantor partai Amanat Nasional adalah merupakan bentuk terima kasih dan sekaligus merupakan awal dari konsolidasi dan kerjasama antara pasangan calon dengan partai pengusung yang salah satunya partai PAN yang telah diamanahkan DPP PAN untuk itu dalam hal ini kami selaku bakal calon bupati dan wakil bupati dengan segala kerendahan hati datang menjumpai saudara-saudara kami untuk memohon arahan. Mari kita menghadirkan jalan-jalan ucapan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat Islam dan iman yang besar, khususnya yang kita terima pada hari ini. Kemudian salam hormat kami kepada Ketua DPD Partai PAN Kabupaten Madinah beserta jajaran, dan juga kepada anggota PAN, anggota DPRD dari PAN. Alhamdulillah pada hari ini kami dengan rombongan sampai ke tujuan ke PAN. Jadi yang kedua, ada yang pertama tadi di Jepara, yang kedua ke PAN. Selanjutnya selawat dan salam kepada kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari dalam kegelapan ke dalam yang berdiri di
Alhamdulillah kami datang ke kantor parti ini untuk bersilaturahim, untuk merapatkan barisan konsolidasi dalam rangka pemenangan sobat air pada tanggal 9 Desember 2020. Sebelum kami lanjutkan, ini ada oleh-oleh yang kami bawa dari Jakarta ini, masker PAN, mohon nanti pakai pada saat pendaftaran tadi. Ini yang kami serahkan. Ini masker mohon nanti dipakai pada saat pendaftaran. Jika ada empat partai, ada empat macam masker seperti yang pakai. Jadi itu saja sekali lagi dan ucapkan terima kasih atas pilihan ini. Kami dari BPD PAN Kabupaten Mandailing Natal mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan sudah kembali dari bapak calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal beserta rombongan dalam kantor BPD PAN Kabupaten Mandailing Natal. Semoga kunjungan ini membawa berkah dan insya Allah pasangan ini diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimenangkan pada pilkada tanggal 9 Desember yang akan datang. Amin.